Pemirsa, Polres Tanjung Jabung Barat pada Rabu pagi 6 Maret 2024 kembali menggelar konferensi pers. Kali ini konferensi pers dalam rangka pemusnahan barang bukti tangkapan sabu 3 kg. Pemusnahan barang bukti sabu tersebut dimusnahkan dengan cara di blender. Bahkan jika dirupiahkan, nilai ekonomisnya mencapai 3,9 miliar rupiah. Kepolisian Polres Tanjung Barat memusnahkan barang bukti narkotika sabu lebih kurang 3 kg bruto. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara di blender dan dicampur dengan cairan pembersih lantai yang disita dari dua orang tersangka. Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basuki menjelaskan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil tangkap pada 17 Desember lalu di salah satu loket yang ada di Kota Kuala Tunggal dengan barang bukti senilai 3,9 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut inisial FP 24 tahun warga Kabupaten Jember, Jawa Timur dan KDA 24 tahun warga Kota Tangerang Selatan, Banten. Kedua tersangka terancam dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 UUD nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. 1,91 gram dan dari kubus yang kedua yaitu 1,995,9 gram. Dari pengungkapan yang kita lakukan pada kali ini ya tentunya ini adalah komitmen kita bersama dari seluruh unsur penegak hukum ya dengan pemberantasan peredaran gelap narkotika dalam bentuk sabu-sabu, di mana dengan kita telah menggagalkan 300 gram ini apabila di kompensasi dalam bentuk rupiah ya, ini kalau 1 gramnya seharga 1.300.000 maka kita bisa menyelamatkan masyarakat, uang-uang dari masyarakat sebanyak 3,9 miliar. Lebih lanjut, AKBP Agung Basuki menambahkan, selain dimusnahkan dengan cara di blender menggunakan pembersih lantai, setidaknya sebelum di blender, sabu tersebut dicek dulu. Alat itu dikenal dengan nama General Screening Drugs. Sistem alat ini cukup dikeluarkan. Alat detektornya kemudian ditempelkan pada serbuk narkoba. Lalu alat detektor dimasukkan lagi dan 3 tabung berisi cairan. Pada alat itu ditekan kemudian dikocok. Jika warnanya berubah menjadi ungu, berarti tersebut itu dipastikan narkoba. Bersama ya sebelum kita lakukan proses pemusnahan, nanti tentunya akan kita cek kembali untuk memastikan bahwa yang akan kita musnahkan adalah benar-benar sabu-sabu ya, bukan tawas atau bukan barang-barang yang lainnya. Nanti kita akan saksikan bersama. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan hari ini menambah semangat atau seluruh masyarakat lebih intensif lagi memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.